Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Sahabat yang digalau, sahabat alagalangit, sahabat bukit cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat saya melindungi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh. Saya berbahagia pada malam hari ini. Kenapa? Saya habis ditantang lagi dendam 3 tahun yang lalu sama Jamrong Banaspati. Saya ajak ke gurunya. Ternyata gurunya namanya Tapak Jalak. Uyut Tapak Jalak. Jalak. Aduh, ya sana mana yang gue Tapak Jalak. Kang Ana Tapak Kuda. Aduh. Jadi saya sudah berada di kediaman dia, si Uyut. Saya mau silaturahmi dan saya mau suruh nasihatin itu si Jamrong Banaspati. Enggak usah lah, naruh-naruh dendam seperti itu. Ketika mempunyai santet-santet, ya silakan saja. Dakwah ke urusannya, mari kita. Aduh, hurab dakwah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdina alhusna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdina alhusna bihurmatihim. Salam sejahtera yang selamat berbaik istighfar berbaik baik selalu berbaik, berbaik suat semakin suat kita baik insyaallah kehidupan kita akan baik takfir Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa sahbi. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung ke wisata Talaga Langit dan juga wisata Bukit Cinta. Sukses selalu untuk sahabat-sahabat semua dan saya ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada sahabat-sahabat semua yang sudah bersilaturahmi kepada Pokokan Anti Galau. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di medsos-medsos banyak orang yang mengatasnamakan saya di Facebook, di TikTok. Dia ngaku-ngaku saya bisa ngandang-ngandangin uang, itu semuanya hoax. Bullshit, dan itulah penipuan. Saya tidak pernah seperti itu. Dan siapapun orang yang mengatasnamakan saya terus ujung-ujungnya minta transfer, minta duit, itu adalah semuanya bohong dan penipuan. Yes. Ini nih Jamrong Banaspati. Udahlah, yang udah ya sudah. Ketika kita tidak senang terhadap seseorang, ya sudah. Nggak usah kita berlarut-larut. Kalau berlarut-larut, ya nanti ceritanya panjang gitu loh. Saya tidak pernah mengganggu siapapun. Saya tidak pernah usil dengan siapapun. Kalau mereka usil terhadap saya, sudah akan saya abaikan. Tapi kalau untuk mencakup keselamatan dan jiwa raga saya, sudah saya hadapin. Dia sudah berani-berani ngancam-ngancam saya, keluarga-keluarga saya, anak saya, dan ngomongnya istri saya pengen dijandakan. Yes, salam. Sebelum istri saya jadi janda, dia dulu istrinya yang akan saya jandakan. Aduh, anak maning be janda lagi musim maning be. Aduh, saya kalau ngomong janda itu sampai mampuk kan oleng. Anu oleng. Oleng janda, mabok janda. Ini tadi saya kesininya bareng, dia sempoyongan, dia sempat tadi muntah darah. Ini adalah rumah gurunya, namanya Tapak Jalak. Uyut Tapak Jalak. Mau Tapak Jalak, Tapak Singa, saya nggak ada urusan. Saya akan biar clear masalahnya ini. Nggak ada lagi yang gitu-gitu, nggak ada lagi yang aneh-aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengan Ujang Bustu. Ha 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 ha
Ya kamu yang macam-macam. Saya datang ke sini baik-baik. Saya ke sini mau nyari si Jamrong Banaspati. Mana dia? Enggak usah nanya kamu. Enggak usah nanya kenapa. Kamu pengen mati. Ya, saya ke sini tadinya sama si Jamrong Banaspati. Saya mau ketemu gurunya dia. Namanya Tapak Jalak. Di mana Tapak Jalak? Enggak usah nanya kamu. Pengen mampus kamu datang ke sini. Anda apanya Tapak Jalak kamu? Kamu muridnya. Kamu mau saya ajudannya. Oh, ajudannya. Terus si Jamrong Banaspati apanya kamu? Teman kamu? Enggak usah nanya. Kamu pengen mampus. Mampus apa? Saya datang ke sini biar saya mau ngobrol sama guru kamu. Biar itu nasihatin si Jamrong Banaspati. Enggak usah nyantet-nyantetin orang. Enggak usah naruh-naruh dendam sama saya. Saya enggak ada urusan sama dia. Yang sudah ya sudah. Kamu enggak usah ngeden-ngeden nanti ngising kamu. Kamu kenapa? Enggak usah banyak nanya kamu. Makanya saya sama kamu enggak ada urusan. Kenapa tiba-tiba kamu nyerang-nyerang saya, bos? Hah? Kamu bosan hidup kan? Hah? Pengennya kamu apa? Kamu datang ke sini. Saya mau njotos kamu. Kamu setan. Kamu yang mau dijotos sama saya. Kamu siluman. Kamu yang siluman. Kamu enggak punya tata krama. Saya mau datang baik-baik. Kamu yang enggak punya tata krama. Kenapa enggak punya tata krama? Begitu salaman kenapa panas tangan kamu? Lah? Ya nggak ada urusan kamu salaman-salaman sendiri kamu yang tiba-tiba nyerang saya. Edan aja kamu. Nggak usah banyak nanya kamu. Lah, ya pengen kamu, mampus kamu. Ya kamu yang bisa nggak banyak bacot. Kamu pengen mampus kamu. Kamu yang pengen mampus, ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ujang Bustomi. Iya, kamu Ujang Bustomi yang saya tunggu-tunggu. Mana Jamrong Banaspati? Kamu gak usah nanya, Jamrong Banaspati ada. Dah. Di dalam kamar lagi diobatin sama guru saya, Tapak Jalak. Oh, Tapak Jalak. Iya. Anda muridnya Tapak Jalak ya. Juga. Lagi diapain dia? Kamu gak usah nanya, ini lagi saya mau santet. Nah, kenapa mau disantet, Pak? Itu urusan saya. Nah,
Mau gimana? Saya santai. Anda siapa? Ya. Ini siapa ini? Ini istri saya. Oh, istri. Iya. Edan kamu, Pak. Kamu yang edan. Keluarkan Jambrong, keluarkan guru kamu. Gak bisa. Kalau kamu mau masuk ke dalam, mau ingin mengeluarkan Jambrong, berarti kamu cari, mau cari mati. Ini lagi diapain, Bu? Lepasin dia. Dia siapa? Ya, murid. Gak bisa. Kenapa gak bisa, Bu? Mau suruh mati. Kenapa suruh mati? Mau suruh santet aja juga. Sih. Oh, benci. Suami saya direbut sama ini. Siapanya yang direbut? Yang ini, ngerebut sama suami saya. Dah, kenapa kamu mau disantet? Ya biarin aja. Iya, saya sakit hati. Kok sakit hati? Iya. Dan kamu, kamu gila ya, Pak? Lepasin dia. Enggak. Lepasin. Enggak. Kenapa enggak mau dilepasin? Meninggal enggak dilepasin sama saya. Saya sakit hati. Ibu jahat, Pak. Enggak. Kamu jahat. Soak kamu, Bu. Enggak. Kamu soak? Enggak. Edan kamu apa berdua? Loh, kamu yang edan. Udah masuk tanpa ini. Teman saya di sana. Kamu bunuh. Lah. Teman saya dibunuh apa dia nggak sopan sama saya? Ya, saya sopan gimana orang kamu yang nggak sopan? Ya saya datang baik-baik, dia salaman-salaman gitu tiba-tiba nyerang saya. Edan aja. Karena itu udah pada emosi karena kamu tadi habis ngantem Jambrong Manis Pati. Lah ya saya emosi juga Pak, dia nantang-nantang saya, dia ngomongnya istri saya mau dibikin janda, enak aja. Loh emang kamunya mau bikin janda sama dia? Lah ya sebelum saya dia matiin saya matiin dulu ya. Oh gitu. Parah nah, aja. Jambrong Manis Pati kamu ini kan, kamu belum tahu siapa saya. Lah, saya sudah tahu kamu setan, kamu siluman. Kamu seenaknya aja ngomong, ngatain saya setan, ngatain saya siluman. Ya terus apa kalau bukan setan, kamu, bukan siluman? Apa kamu? Kamu mau cari mati? Ya kamu yang mau cari mati. Berarti benar-benar nantang kamu ini. Saya nggak dosan sama kamu, keluarin tapak jalak. Kalau nggak, saya gecek kamu. Nggak bisa, kalau kamu mau ngeluarin tapak jalak, berarti kamu harus langkain dulu mayat saya. Ya tinggal kamu tiduran, nanti saya langkain. Oh, nggak bisa. Lepasin, saya jotos. Mau saya jotos kamu? Enggak. Sok, nggak apa-apa, saya jodos. Tapi saya sih nggak bisa ngelepasin. Parah enggak. Aja kamu. Sok, kamu maunya apa? Oh, kamu nantang sama saya? Hah? Sekarang kamu rasain siapa saya. Jambrong Manis Pati itu teman saya. Ya, silakan. Saya nggak terima teman saya. Saya juga nggak terima. Kurang aja kamu. Oh, rasain nih. Edan kamu Pak. Berdiri kamu. Berdiri kamu.
Saya nggak urusan sama kamu, Pak. Hmm? Kamu jahat. Kata siapa saya jahat? Kata saya. Kamu yang jahat. Kenapa saya yang jahat? Kamu masuk. Teman saya dihantemin semua. Kamu. Enggak, teman kamu aja kamu. Semua guru kamu saya cekek sama saya. Kamu jangan macam-macam. Kamu jangan belain si Jambrong Panas seperti kayak gitu. Dia setan, dia siluman. Kamu belain. Kata siapa, Pak Jambrong? Kata saya. Hah? Kamu, dia ngomongnya kamu. Dia mau bikin saya mati. Tak bikin mati lagi sama saya. Kamu kalau ngomong jangan seenaknya. Nah ya kamu juga kalau ngomong jangan seenaknya. Parah kamu. Apa kamu? Kamu gak terima. Mati tuh kamu. Kamu yang mau mati. Hmm? Serius. So. Bangun, duduk kamu. Bangun. Lepasin dia. Berdiri kamu. Mau mati kamu? Enggak mau mati. Kenapa? Ya ini, saya sih enggak salah. Ini yang salah. Kamu mau mati? Enggak. Enggak. Mau saya jotos? Silakan mau jotos. Saya berani. Oh, berani? Iya. Sok. Berdiri kamu. Jotos deh nama saya. Gak, silakan mau jotos. Saya gak takut. Huh?
Pak Rendy, set.